Selamat malam sobat renungan malam. Shalom. Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita sejenak berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan, di dalam roh-Mu yang kudus, menguduskan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu mendengar firman-Mu. Dan biarlah kami juga diteguhkan untuk mendengar, mengimani, serta melakukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, sebagaimana tertulis dalam Almanak HKBP, adalah dari Injil Yohanes pasal 9, di ayat 24 sampai dengan ayat 41. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan untuk kita adalah dari ayat 39. Kata Yesus, "Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Yang tidak dapat melihat dapat melihat, yang dapat melihat menjadi buta. Pertama-tama mohon maaf kepada sobat renungan malam Shalom yang tunanetra, sebab renungan ini berbicara tentang kebutaan orang yang buta dan kebutaan orang melek. Memperhatikan isi ayat 19, seperti ada dua metode dialektika praksis teologis di sini. Pertama, barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Yang kedua, barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Jika disuruh mau pilih, silakan yang mana pilihan saudara. Tetapi jika sudah pilih atau belum sempat pilih, mari kita perhatikan dengan baik-baik agar tahu pilihan mana yang lebih baik. Pertama-tama kita harus ingat konteks dari munculnya kalimat dialektis ini, bahwa ini muncul ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta dari lahir pada suatu hari Sabat. Elite Yahudi dan sebenarnya mereka juga yang terdepan adalah kaum Farisi. Mereka tidak senang dengan penyembuhan itu, sehingga mendesak yang baru disembuhkan dari kebutaan itu untuk menyebutkan siapa, dan tidak dibolehkan mengakui bahwa dia itu adalah Mesias, melainkan seorang berdosa. Tetapi si orang buta tadi yang kini telah sembuh dengan keras mengatakan bahwa dia disembuhkan oleh Yesus. Sementara itu elit Yahudi itu tetap tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, melainkan tetap berupaya mempengaruhi orang banyak bahwa Yesus itu
adalah orang berdosa. Karena setelah mendengar, memperhatikan, serta mempertimbangkan sikap itulah Tuhan Yesus mengatakan dua ungkapan dialektis tadi. Ungkapan dialektik maksudnya, ungkapan yang sepertinya saling bertentangan, tetapi tujuannya jelas. Dan di sini tujuan Tuhan Yesus sangat jelas mau menyindir dengan kalimat sarkastik, di mana orang tidak melihat, itu tentunya merujuk kepada orang buta tadi secara fisik, yang tentunya terhalang melihat apa saja pun, tetapi kata Tuhan Yesus justru seperti itu dapat melihat. Tentunya Tuhan Yesus berbicara bukan soal fisik orang buta, melainkan soal rohaninya. Pada saat sebelum orang buta yang disebutkan dalam nas ini sudah dapat melihat Mesias itu, ini dia ungkapan dialektis pertama. Apalagi setelah dicelikkan matanya, sehingga dia benar-benar dapat melihat, baik secara nyata maupun secara rohani. Sedangkan ungkapan dialektis kedua berupa sindiran keras bahwa yang tidak buta secara fisik lengkap kedua mata dan sehat, bisa melihat segala sesuatu yang sedang terjadi, tetapi disebutkan justru tidak melihat. Sebesar apapun tanda yang dilakukan oleh Mesias, bukan di tempat yang jauh, melainkan di depan mata mereka sendiri, mereka tetap tidak akan melihat bahwa kejadian itu adalah oleh kuasa anak manusia atau Mesias. Sehingga Tuhan Yesus menyebut mereka menjadi orang buta, malah makin buta secara rohani. Sehingga dia berkata, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Sobat renungan malam Shalom, bagaimana dengan kita sekarang ini? Tentunya kita kebanyakan dapat melihat, dan kita bersyukur akan hal itu, sebab kita akan dapat melihat banyak hal. Tetapi tentunya bukan hanya melihat secara material fisik saja, melainkan harus ikut juga melihat secara rohani akan kehadiran dan pekerjaan Tuhan Yesus di tengah kehidupan kita masing-masing. Demikian juga, maaf sekali lagi bagi saudara tunanetra, walaupun tidak dapat melihat secara fisik, tetap dan sangat terbatas untuk mengetahui bentuk apa saja karena tidak bisa melihat langsung, tetapi secara rohani hendaknya dapat melihat kuasa Kristus. Dan saudara-saudara, hindarilah, jauhilah punya mata seperti mata Farisi, di mana dapat melihat fisik material tetapi buta tentang keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajar dan ingatkan kami supaya mata rohani kami tetap celik kepadamu, dan sekerjakanlah pekerjaanmu di tengah kehidupan kami ini. Dan biarlah juga mata badani kami tetap objektif, sehat, dan berguna melihat yang baik di tengah dunia ini, sehingga kami juga
boleh mensyukuri dengan tulus di hadapan-Mu. Malam ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, lindungilah kami. Jauhkan mara bahaya. Berilah kami kekuatan yang baru, sehingga kami segar besok bekerja lagi. Bagi saudara-saudara kami yang masih dirawat, baik di rumah, di rumah sakit, terkhusus yang dirawat karena virus corona dengan varian Omikron, Tuhan, lawatlah saudara-saudara kami dan berilah mereka kelegaan, kesembuhan, sehingga mereka pun boleh beraktivitas seperti kami juga. Terima kasih ya Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu malam ini sampai selama-lamanya. Amin.